siapa sih yang itu yang bikin itu yang sebarin siapa namanya? Warga negara US. Namanya misalnya SKW alias Cap. Itu kan baru kenal sekitar 2 minggu ya, dan langsung memutuskan untuk bawa buat proyek, dan kedepannya akan lebih hati-hati ya, karena ini kan kecewa pasti. Jadi aku tuh kayak apa ya, tadinya kan sebenarnya kenalnya tuh 1 tahun, cuman datang ke Indonesia ketemunya tuh 2 minggu, dan bisa dihitung ketemunya tuh 5 kali. Cuma aku tuh udah merasa ada hal aneh, aku merasa dia tuh kayak pakai narkoba, jadi kayak dia itu jarang tidur gitu-gitu, terus kayak ngegangguin terus. Jadi pas dia di Indonesia ngegangguin terus, kayak WhatsAppin, teleponin, kayak ini orang kayaknya sakit deh kayak gitu. Terus aku yang memutuskan, aku udah nggak mau kerja sama kayak dia, soalnya kayak kita yang ngegangguin gitu. Nah gitu, dia tuh kayak nggak tahu sakit hati atau gimana, tiba-tiba foto-foto itu tiba-tiba menyebar. Aku nggak tahu kalau dia punya foto-foto itu. Jadi saat ini udah stop ya untuk tanggung jawab sama dia ya. Pokoknya kerja sama dia stop, dan ya buat kedepannya dia akan lebih hati-hati buat memilih partner. Kalau pelecehan seksual, ayo kita ke kantor polisi, aku bantuin. Tapi aku lihat-lihat, oh kayaknya ini bukan deh. Ini kayaknya kalau memang terjadi juga, ini adalah suka sama suka. Nah, itu, dan aku lihat kok buktinya diumbar di sosial media dulu. Harusnya kan itu bukti-bukti, harusnya kasih ke lawyer dia, terus bikin laporan gitu. Tapi ternyata diumbar dulu ke kantor polisi kemarin, cuman apa sih namanya tuh, Dinar Baca itu cuman konsultasi. Kok pun konsultasi di kantor polisi, kalau konsultasi ya sama lawyer dibicarakan, ke kantor polisi laporan kalau tujuan kayak gitu. Itu lebih logis, berarti menurut Dinar dia tujuannya adalah pokoknya tujuan dia itu nggak logik menurut Dinar, ya abstrak ya, agak pusing. Berarti okay. Yang chat WA itu bukannya pelecehan seksual yang menurut mana? Kamu? Si baby sama itu. Itu. Sama YouTuber itu. Nomornya di itu enggak dibuka. Ya misalkan kalau kayak Coret, itu ya. Yang di menurut kamu pelecehan seksual enggak kalau ngomong kayak di WA? Ya, kalau memang pelecehan seksual kan buktinya enggak harus diumbar di sosial media langsung.